sekarang kita live bersama tokoh politik yang tidak asing lagi, Datuk Lukman Adam. Ya. Pertama-tama sekali, buat sikit. Tahniah. Tahniah Datuk. Tahniah. Saya ucapkan tahniah sebab UMNO telah kembali memerintah. Ya. Memerintah ke? Kenapa Datuk cakap macam tu? Sebab hari ini UMNO adalah parti yang menyumbang paling banyak kerusi di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi penganiayaan terhadap UMNO tidak lagi terhenti. Belum terhenti. Penganiayaan terhadap pemimpin-pemimpin UMNO yang berhadapan dengan tindakan mahkamah, penganiayaan terhadap duit UMNO yang masih lagi ditahan oleh pihak apa ni SPRM dan juga Jabatan Peguam Negara, dan pemimpin-pemimpin UMNO daripada bawah sampai ke atas, sampai yang kena pecat macam aku pun masih lagi dianiaya oleh kerajaan ni. Walaupun kerajaan ni dah tukar nama Perikatan Nasional, tetapi hari ni hakikat dan realiti dia, kerajaan ini masih dikuasai oleh Pakatan Harapan. Ambil contohlah, ambil contoh. Hari ini saya terima satu benda yang pernah cuba dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan terhadap saya. Hari ini tadi, Inspektor Satis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas, Bukit Aman, telah menghantar satu notis kepada saya, meminta saya hadir ke mahkamah pada 29 hari bulan, okay, untuk saya dikenakan jaminan bond menjaga keamanan di bawah Seksyen 67 KPJ. Ini surat dia. Maknanya, saya hari ini pihak polis, saya tanya dengan pihak polis, Inspektor Satis tadi beritahu dengan saya bahawa ini diorang tak boleh buat apa-apa. Polis tak boleh buat apa-apa sebab ini arahan Jabatan Peguam Negara. Dan saya bila dia dah cakap Jabatan Peguam Negara ni, saya siasat memang kita tahu bahawa ini arahan daripada wanita yang baru-baru ini saya membuat laporan SPRM ke atas dirinya. Kerana ketika beliau menjadi jawatankuasa tanah, Land Esco, beliau Persekutuan Kuala Lumpur, beliau telah hadir dalam satu mesyuarat, dan di dalam mesyuarat itu telah memutuskan untuk memberi beliau sebidang tanah yang nilai dia lebih kurang 3 hingga 5 juta dalam keadaan dia ada dalam mesyuarat tersebut. Dan sehingga hari ini Tan Sri Idrus ni, Ketua Peguam Negara yang baru, ni ramai orang tak tahu bahawa ketua peguam ataupun peguam negara kita yang baru ni, sebelum Tommy Thomas dilantik menjadi peguam negara, Ram Karpal, Gopal Sriram telah mencadangkan supaya Idrus Harun ni, abang kepada pengurusi SPR yang juga dilantik oleh Tuan Dr. Mahathir, abang dia ni telah dicadangkan sebagai peguam negara sebelum Tommy Thomas. Itu yang kita pertikaikan. Macam mana dah tukar Kerajaan Perikatan Nasional tetapi peguam negara masih diambil di kalangan mereka yang pro Pakatan Harapan. Jadi apa yang berlaku di zaman pemerintahan Idrus Harun ni? Nombor satu, hari ni secara rasminya Idrus ni dah ikut apa kehendak Tun Dr. Mahathir, iaitu terus menganiaya UMNO. Kenapa saya kata Idrus telah melakukan perkara yang saya anggap terus menganiaya UMNO? Ialah kes ni. Kes ni pernah cuba dibuat oleh zaman Tun Dr. Mahathir, zaman Tommy Thomas, ke atas diri saya. Maknanya setiap kali saya mengkritik Tun Dr. Mahathir, saya kena letak jaminan bond RM20,000. Kalau saya kritik je Tun Dr. Mahathir,
duit 20 ribu tu akan dirampas oleh kerajaan. Okey. Hari ini Inspektor Satish bagi saya benda ni. Mereka mohon untuk dikenakan bon jaminan. Bon jaminan menjaga keamanan. Maknanya saya kena jaga keamanan. Mengkritik Tun Mahathir ni hari ni dianggap sebagai tidak aman. Ini zaman Perikatan Nasional. Tapi mengkritik Mahathir dikata tak aman. Okey, sekejap Datuk. Ha. Sekejap Datuk. Saya dapat tangkap apa yang Datuk katakan tadi. Ha? Apakah Datuk setuju jika saya katakan bahawa perlantikan peguam negara selepas Tommy Thomas ni tidak saling tidak tumpah seperti lantikan sama politik? Masih lagi. Masih lagi orang sana. Adik dia Azhar Idrus pun kita tahu pro Pakatan Harapan. Hari ini masih lagi pengurusi SPR. Kan? Abang dia pun kita pun tahu sebelah sana. Kan? Dan lebih mengecewakan hari ini saya nak dikenakan bon jaminan RM20,000 ni untuk berkelakuan baik kerana kesalahan yang kononnya saya telah buat. Ini nak beritahu ni betapa bodohnya dia orang ni. Satu laporan polis telah dibuat di Balai Polis Subang Jaya. Okey. Pada 3 hari bulan, sorry. Bulan 12. Ini zaman Pakatan Harapan eh. Tapi sekarang ni dia orang mohon supaya saya dikenakan bon. Pada 24 hari bulan 12 jam lebih kurang 5 petang, saya melayari aplikasi Facebook di telefon bimbit. Dan melihat serta mendengar satu rakaman video bertajuk Lokman Adam Gesa Mahathir Berhenti Nasihat Negara-Negara Islam yang berpecah belah dan tumpu selesaikan perpecahan umat Islam negara ini yang dia sendiri menjadi juaranya. Saya kritik Tuan Dr. Mahathir, beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir tak payah nasihat negara-negara Islam, tumpukan perhatian supaya selesaikan perpecahan yang dia sendiri buat. Dia inilah culprit yang menyebabkan orang Islam berpecah. Hari ini Jabatan Peguam Negara ni, Siti Zainab ni, nak bawa saya ke mahkamah, nak kenakan bon jaminan. Saya nak beritahu dengan Siti Zainab, ini bukan pondan Siam Armada tau. Ini bukan pondan Siam Armada. Ini Lokman Adam. UMNO. Walaupun dah dipecat, tapi saya darah saya UMNO. Lagi dia buat macam ni, lagi dia tekan, lagi kita lawan. Kita bukan bapuk Siam atau pondan Siam macam budak-budak armada macam saya Sadiq. Saya nak beritahu, saya baru keluarkan satu je tentang video tentang dia dapat salah guna kuasa, dapat tanah di Ampang. Lepas ni kita akan buat satu lagi laporan, dia dapat tanah di Putrajaya ketika dia menjadi penasihat kerajaan negeri, penasihat legal advisor kepada Kerajaan Negeri Melaka, dia pun dapat tanah. Itu yang itu hari dia kontak satu perempuan tu suruh cepat-cepat cover. Orang Hasbiza cepat-cepat cover, jangan sampai orang tahu tentang tanah dia dekat Melaka tu. Nak beritahu, saya dah tahu. Belum lagi cerita pasal renovation rumah dia menelan belanja 1 juta lebih. Mana dia sebagai SG Peguam Cara Negara 2, dia dapat duit bayar premium tanah. Tanah dekat Ampang ni yang dia dapat, dia dapat dalam murah. Premium dia RM900,000, tetapi dia dapat special discount 30%. Orang lain tak dapat. Orang lain kalau Esko Kerajaan Negeri ke Menteri Besar ke dapat tanah dekat hujung-hujung dekat Hulu Langat sana, dia dapat di prime area. Lepas tu dapat diskaun premium lagi 30%. Tunggu. Dia nak lawan, kita lawan. Tak ada masalah. Orang korak macam ni kita tak takut nak lawan. Kalau orang bersih, kita takut sikit. Sebab orang bersih ni dia tak buat silap. Tapi kalau manusia korak macam Siti Zainab ni, kita tak ada masalah nak lawan. Dan saya nak beritahu, selepas kita buat report polis ni, report SPRM, Tan Sri Idrus ni nak naikkan pangkat dia daripada SG2 pergi SG1.
Itu yang saya nak buka tanah Tan Sri Idrus pula lepas ni. Kan? Ini apa benda ni? Ini apa benda ni? Saya kritik Mahathir bulan 12 tahun 2019. Hari ni bulan 6 tahun 2020. Hari ni sudah pun ada kerajaan baru. Sudah ada kerajaan baru. Tapi hari ni mereka nak kenakan bond kerana saya mengkritik Mahathir. Sekarang ni Muhyiddin jadi PM ke? Mahathir jadi PM? Saja. Saya yakin bahawa ini adalah arahan mereka yang bersekutu dengan Tuan Dr. Mahathir untuk memastikan mulut saya ditutup. Saya nak beritahu, lagi dia buat perangai buruk macam ni, lagi dia aniaya kita, lagi banyak kita akan balon dia. Kita akan dedah, kita akan bongkar. Dan ini baru satu penganiayaan yang dia buat ke atas diri saya. Hari ini saya nak beritahu, hari semalam hari Ahad saya dah bongkarkan bagaimana AG Chambers telah melakukan penganiayaan kepada UMNO, bila mana mereka telah mendesak duit UMNO ini tidak dipulangkan balik. Kita tahu bahawa bulan Februari mahkamah telah putuskan bahawa duit UMNO 192 juta tidak ada kaitan dengan YMDB. Tetapi selepas saja mahkamah putuskan duit itu tidak ada kaitan dengan YMDB, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Jabatan Peguam Negara ketika itu di bawah Tommy Thomas telah memohon rayuan. Mereka telah membuat rayuan. Dan mereka membuat rayuan tak apa, itu memang normal. Tetapi mereka telah memohon supaya penyerahan semula duit UMNO ni kepada UMNO ditangguhkan. Ini permohonan mereka, saman untuk melucutkan hak ini. Mereka mohon selepas mahkamah tinggi membuat keputusan duit ini tak ada kaitan dengan YMDB, mereka telah membuat permohonan. Dan minggu lepas permohonan ini telah didengar oleh mahkamah tinggi, dan mahkamah tinggi memberikan peluang seluas-luasnya kepada AG Chambers untuk membuktikan ataupun memberikan sebab yang rasional kenapa duit UMNO ni tak boleh dipulangkan pada UMNO. Apa yang berlaku? Mahkamah di zaman Pakatan Harapan ini, Perikatan Nasional ni, telah memutuskan bahawa duit ini tidak ada sebab untuk pihak Jabatan Peguam Negara ataupun pihak SPRM untuk tidak menyerahkan atau tidak memulangkannya kepada pihak UMNO. Kenapa? Ni saya nak beritahu sedikit. Kenapa UMNO menang kes ni? Sebabnya duit yang diberikan kononnya datangnya daripada 1MDB. Ni fitnah, fitnah yang sampai hari ni gagal dibuktikan oleh Jabatan Peguam Negara, oleh Tommy Thomas baik ataupun oleh AG baru. Saya nak beritahu bahawa duit yang UMNO terima telah dipakai semasa pilihan raya. Duit yang Datuk Seri Najib terima daripada sumbangan Pak Arab dan juga daripada kerabat diraja Saudi dan juga Kementerian Kewangan Saudi, duit ini ada yang dah dipakai sikit tapi yang dipulang pun hampir keseluruhan. Yang diterima lebih kurang dalam 2.071 bilion, lebih kurang 681 juta US dollar. Bila dipulangkan tu exchange rate dah berbeza. Masa masuk 3.05, masa pulang 3.30. So kita pulangkan balik 2.046. So the actual difference is around 31 million ringgit. Duit dah pulang balik. Dan account UMNO pada tahun 2014 cuma tinggal 1 juta. Maksudnya selepas pilihan raya tinggal 1 juta. Itu sebab mahkamah mengatakan bahawa duit itu tidak ada kaitan dengan YMDB, sebab duit YMDB diterima dan dipulangkan 2013 dan sebelumnya. Faham tak? So 2014 kalau dalam akaun UMNO ada 1 juta saja. Selepas tu 2017 sebelum pilihan raya, UMNO menerima sumbangan daripada beberapa orang tokoh-tokoh korporat.
termasuklah kroni Tun Dr. Mahathir sendiri, ada sumbang juga lebih kurang dalam semua total lebih kurang 400-500 juta, eh? Dan duit ini digunakan untuk pilihan raya. Selepas pilihan raya ada balance lebih kurang dalam RM212 juta. Duit ini telah dibekukan dan mahkamah dah putuskan. Persoalannya pagi tadi, eh, pagi tadi selepas kita dah menang kes ni bulan 2, selepas permohonan Jabatan Peguam Negara di bawah Tommy Thomas gagal minggu lepas, gagal. Hari ini di bawah Tan Sri Idrus Harun, busuknya hati Peguam Negara ni, hari ini mereka telah memohon sekali lagi supaya duit UMNO ini diskat. Kalau saya lah Peguam UMNO ni, apa yang saya buat? Minggu lepas dapat je keputusan, keputusan mahkamah, eh? Saya terus dapat court, court punya keputusan, decision tu, pergi ke bank. Keputusan mahkamah tu bawa pergi bank, confirm boleh dapat duit. Kalau bank tak nak release, kita boleh saman dia, contempt of court. Betul lah, itu prosedur dia. Mahkamah dah putuskan. Jadi hari ni saya nak faham, saya tak faham. Kenapa? Kenapa hari ni, eh, UMNO dah ada dalam kerajaan, UMNO dah membantu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Dan majoriti, majoriti yang paling besar lah dalam 39 kursi campur 2 daripada MCA campur 1 daripada MIC, 42 kursi. Tanpa UMNO, bukan setakat Perdana Menteri, nak jadi Timbalan Perdana Menteri pun dia takkan boleh dapat. Tengok apa jadi pada Muhyiddin. Dia tolong Mahathir, dia hentam Najib. Last kali apa jadi pada dia? Apa jadi pada dia? Bila Kerajaan Pakatan Harapan menang, Timbalan Perdana Menteri pun Mahathir tak bagi pada dia. Betul lah? Timbalan pun tak dapat. Kan? Jadi hari ni persoalan dia, hari semalam Presiden UMNO pergi menghadap. Eh, patutnya Presiden UMNO ni, dia 39 kursi, bukan dia menghadap Muhyiddin. Muhyiddin kena menghadap dia. Itu tradisinya. Itu dah jadi tradisi. Sebab kita, sepatutnya kita komponen paling ramai. Paling ramai. Betul lah. Betul. Tapi Presiden UMNO dah merendah diri pergi jumpa dengan dia. Timbalan Presiden pun ikut sama, minta supaya dilepaskan duit UMNO sebab kita dah nak berhadapan dengan pilihan raya. Hari semalam Tan Sri Muhyiddin berjanji nak pulangkan duit UMNO. Hari ini pagi Tan Sri Idrus telah mengarahkan supaya pegawai dia memfailkan, eh, memfailkan permohonan untuk membuat semakan semula ke atas keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah minggu lepas. Sekejap, saya nampak situasi ni seolah-olah seperti ada permainan dalam yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Okey. Dia dia macam gini lah, eh. Saya permainan-permainan ni, ini mungkin orang boleh buat spekulasi. Tetapi apa alasan dia orang nak terus simpan duit UMNO? Alasan yang dia orang pakai, dia takut dia pulangkan duit UMNO, maka UMNO belanja duit ini, tiba-tiba UMNO kalah di peringkat Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan, duit ini tak boleh dipulangkan balik oleh UMNO. Saya nak beritahu pada bahlul-bahlul ni, eh, saya cakap tak, saya tak boleh tahan lah. Orang lain boleh, orang lain boleh, boleh sebab apa ni, molek-molek. Tapi saya rasa dah tak ada apa yang nak molek nak cakap pasal diorang ni. Eh? Sebab hati diorang ni hitam. Eh? Busuk hati, apa tujuan ni? Saya nak beritahu, UMNO ni bukan parti, bukan parti cak ayam. Bangunan UMNO tu sendiri, eh, bangunan UMNO tu sudah habis bayar. Bangunan UMNO tu sendiri nilai dia RM450 juta. Itu baru bangunan, belum lagi aset-aset UMNO yang lain. Maknanya takkanlah bodoh sangat Peguam Negara ni tak boleh pakai otak dia, eh, tak boleh fikir kalau misalnya UMNO habis pakai duit RM192 juta ni, tiba-tiba kalah di Mahkamah Persekutuan, kalau UMNO tak boleh bayar duit ni,
dia boleh lelong bangunan UMNO tu. Boleh cairkan. Dan kita boleh bayar dan ada balance lagi duit. Takkan tu tak boleh fikir? Jadi itu sebabnya hari ni, kalau Presiden UMNO pun dia tak boleh hormat. Timbalan Presiden dah datang merayu, Tan Sri Muhyiddin dah berjanji nak bagi pun, dia orang tak boleh hormat. Saya rasa dah tak ada sebab hari ni, tak ada sebab hari ni UMNO perlu bersama lagi dengan PPBM. Terbalik. Selepas ni akan lebih parah. Okay. Okay. Ini semua hanya boleh berlaku. Okay. Sorry. Okay, boleh jelas ke? Boleh dengar jelas ke? Ni secara mengejut kan, bengang sangat ni saya tengok hari ni diorang mengambil keputusan untuk memfailkan saya makan semula, tak nak bagi duit UMNO ni dipulangkan kepada UMNO balik. Angin lah saya kan. Jadi itu lah, orang yang boleh mencabar kedudukan Tan Sri Muhyiddin juga ialah Dato' Najib. Dan saya pun tahu maklumat yang terkini, Hisham Muhyiddin, Azmin Ali pergi ke Langkawi jumpa dengan Tun Dr. Mahathir. Salah satu benda yang Tun Dr. Mahathir minta ialah pastikan bahawa Najib 28 hari bulan Julai ini akan masuk penjara, dijatuhkan hukuman bersalah. Maksudnya Datuk sekarang, kita sebelum ni kita tak percaya kan, sebelum ni saya cakap takkanlah Tan Sri Muhyiddin nak buat benda ni, betul lah. Tetapi takkan Tan Sri Muhyiddin tak tahu operasi yang dibuat oleh Hisham Muhyiddin? Takkan Tan Sri Muhyiddin tak tahu operasi yang dibuat oleh Azmin Ali? Kalau dia tak tahu, maknanya selepas ini dia orang akan buat kerajaan baru. Ini Mahathir nombor satu, nombor dua mungkin Hisham Muhyiddin ataupun
Azmin Ali, tokoh semburit negara ni. Maksudnya tetap ada hubungan walaupun kerajaan Perikatan Nasional. Tak, hari ni Mahathir sudah pun mengumumkan kan, dia akan bekerja setiap hari nak memastikan bahawa Tan Sri Muhyiddin jatuh. So apa kejadah Hishamuddin kan, yang berada dalam Perikatan Nasional, berada dalam Perikatan Nasional, Menteri Kabinet kepada Muhyiddin Yassin, pergi menghadap Tuan Dr. Mahathir. Hanya satu je, hanya satu je. Apa jadi bila orang-orang Dato' Sri Najib menarik balik sokongan? Kekosongan itu perlu digantikan dengan 5 orang daripada PPBM yang tidak menyokong. Kekosongan itu perlu digantikan dengan MP-MP daripada Amanah yang sudah bersetuju untuk membentuk kerajaan 3.0. Satu perjalanan yang sangat jauh yang kita sangat tak jauh. Netizen langsung tak nampak. Nak nampak tak nampak ni senang je. Tengok 28 bulan Julai. Baru orang akan tahu saya cakap betul ke tidak. Kan? Korang boleh cakap lah mahkamah ni tak ada campur tangan politik dan sebagainya. Tak payah nak sembang lah. Kes saya, saya ambil contoh kes saya. Saya buat report polis ke atas Amhari. Amhari mengaku dia terima rasuah $200,000 daripada Lau Tejo, $3.7 juta masuk dalam akaunnya di BSI Switzerland. Dia sebagai penjawat awam, kaki tangan khazanah, pegawai khas kepada Dato' Najib, menerima $25,000 sebulan daripada Op Solution. Tiga benda yang dia mengaku dalam mahkamah, rasuah yang dia terlibat salah guna kuasa. Saya report polis. Saya report polis. Saya kena dakwa. Macam ni lah kan? Saya report SPRM ke atas Siti Zainab. Sekarang saya pula yang kena Kena bond. Berlaku baik. Lepas ni dia tahu kita duit tak berapa nak ada. Kita tak merompak macam dia orang ni. Kalau merompak kau nak cah aku $20,000, aku balon je. Kan? Cakap je. Betul tak? Dia tahu ini je kelemahan kita. Masuk penjara kita tak ada hal. Aku dah duduk penjara lebih 1,000 hari dah. Kan? Zaman Fir'aun belum mati dulu. Fir'aun yang ada ni saka. Fir'aun belum mati dulu. Yang 22 tahun dah. 22 tahun tu. Aku naik SA 2 kali. Kali pertama 59 hari. Kali kedua 2 tahun 2 bulan. Lokap 8 kali. Dia tahu lokap tak jalan. Kan? Dia tahu yang paling paling kita perit kalau dia ambil duit kita. Ini dia buat. Minggu lepas Lembaga Hasil Dalam Negeri tak pernah cari kita dah lama dah ni, tiba-tiba cari kita balik. Balai Polis Subang, kes apa ni, saya dengan Reggie Jesse buat laporan polis ya. Dah sekarang kita dah tukar kerajaan pun dia orang baru nak buka balik. Ini seolah-olah macam terbalik dah ni. Terbalik. Ini terbukti. Sebelum ni saya tak percaya orang kata dia orang ni akan penjarakan Dato' Sri Najib. Saya cakap macam mana mungkin nak penjarakan Dato' Sri Najib. Kalau penjarakan Dato' Sri Najib, Dato' Sri Najib tak payah cerita banyak lah. Tarik 7-8 orang je cukup. Lingkup. Sebab kerajaan ni dia punya slim majority. Kalau kira seorang-seorang, langsung tak ada majority. Tapi dalam keadaan slim majoriti ni berani tak dia buat macam ni pada Dato' Sri Najib? Kalau ikutkan tak berani. Secara logiknya tak berani. Secara logiknya saya rasa tak mungkin dia orang buat macam ni pada Dato' Sri Najib. Tetapi bila kita tengok Hishamuddin dengan Azmin Ali berjumpa dengan Tuan Dr. Mahathir, barulah kita faham bahawa rupa-rupanya nak tolak Dato' Najib. Dia nak tolak Anwar Ibrahim. Dia nak penjarakan. Silap-silap dengan Dato' Zahid pun dia tolak. Dia boleh dapat daripada
armada. Saya Sadiq. Dia boleh dapat daripada Mazli Malik, dia boleh dapat daripada Mukris Mahathir, dia boleh dapat daripada Amiruddin, dia boleh dapat daripada Mahathir. 5. Begitu juga dengan apa ni, anak DAP ni. Lim Guan Eng. Bukan anak DAP, oh, PAN. Amanah. PAN. Ah, PAN. PAN ada 11 kursi. Nampak tak? So kalau dia boleh dapat daripada PAN, dia dah boleh dapat daripada 5 daripada PPBM. Daripada PPBM yang lambang hitam, bukan lambang merah, oh, yang lambang hitam tu. Maka dia tak perlu lagi Najib. Kalau dia tolak dia tolak Zahid pun, habis kuat yang marah Anwar Musa. Habis kuat yang marah Samsul Anwar Nasrah. Tak memberi kesan. Mungkin tak memberi kesan sebab dia tahu dia boleh ganti dengan orang lain. Betul lah. Dia boleh letak balik Khalid apa, Khalid Samad sebagai menteri wilayah. Tak ada masalah. Jadi itu sebabnya hari ni apa yang UMNO patut buat. Sampai bila kita nak dianaktirikan? Presiden dah diperlakukan begini, mantan presiden pun diperlakukan begini. Betul tak? Betul. Hari ni duit parti pun kau nak sekat. Pasal apa? Tak ada sebab. Tak ada sebab. Apa soalan lagi? Saya rasa dia sangat dia berkait tentang yang dah diulaskan tadi, iaitu berkenaan dengan satu permainan dalam Perikatan Nasional itu. Okay. Saya sangat tertarik dengan permainan yang Datuk katakan tadi, Datuk Syamuddin dan Azmin Ali telah berjumpa dengan Tun Mahathir di Langkawi. Yeah. Kenapa Datuk Seri ni, Datuk Lokman menganggap apa tu, fenomena Bosku ni dan Datuk Seri Najib sendiri sebagai figura ataupun bayang-bayang yang menakutkan kepada sama ada Tun Mahathir ataupun Sakatua ni ataupun dengan Tan Sri Muhyiddin, apatah lagi dengan dia apa? Macam yang ni dia 61 tahun rakyat hidup aman damai di bawah pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional. Okey. Tetapi disebabkan fitnah pada tahun bermula 2008 dah teruk dah fitnah ni. Kita hilang 6 buah negeri. Tetapi dia makin lama makin teruk dengan kedatangan media sosial, dengan kedatangan Facebook, Instagram, dengan kedatangan WhatsApp dan sebagainya, Telegram. Maka fitnah ni lebih mudah tersebar. Akibat dia, kita jatuh dengan fitnah kononnya kerajaan yang di bawah pimpinan Datuk Seri Najib adalah kerajaan menuju ke bankrapan. Orang percaya. Sebab orang Malaysia ni dia ada PhD, dia ada master, dia ada degree, tapi dia bodoh. Ini realiti orang Malaysia. Stupid. Kalau dia tak bodoh, dia boleh cek apa yang terkandung di website Bank Negara Malaysia. Dia takkan percaya apa yang Mahathir cakap. Mahathir kata kita ni menuju ke bankrapan. Kalau dia buka website, Mahathir kata, oh betul, pertumbuhan ekonomi kita ni bagus tapi hutang kita banyak. Maka kalau dia guna otak dia dengan PhD yang dia ada, ini bukan kecil-kecil anak. Profesor, doktor, engineer, lawyer yang bengap-bengap ni. Kalau dia guna otak dia, dia buka website, dia boleh tahu figure yang sebenar. Tapi dia orang tak buat benda ni. Dia tak nak percaya. Maksudnya maksud Datuk ni, kebanyakan netizen ni sama ada dia PhD, doktor ke master ke, dia orang lebih suka kepada satu benda dia, yang fakta. Dia mengundi menggunakan emosi. Dia tidak mengundi menggunakan otak yang waras. Bila orang kata kita berhutang, padahal hutang Malaysia ni paling teruk tahun 1986, 103.4 berbanding dengan GDP kita. Tapi orang tak buat siasatan. Orang tak pergi buka website Bank Negara Malaysia. Dia percaya je apa yang si tua puaka ni cakap. Dia cakap je 1 trilion.
dah menang pun dia jaja hutang kita 2017 1 trilion 1.2 trilion. Hakikat dan realiti dia, Bank Negara Malaysia punya website sendiri mengatakan 686.8. Okay. Hutang kita sangat sihat. 50.8% berbanding dengan GDP. Itu 2017. 2018 sebelum pilihan raya tu, kita punya hutang turun lagi. Hutang kita daripada 54% turun kepada 52%. Last kali 2017 50.8, lepas tu dah turun dekat 48 tau. Orang kata kita punya ekonomi nak merudum. 2017 pertumbuhan ekonomi dunia, negara yang paling tinggi sekali 6.9% ialah Filipina. Nombor 2 ialah China. China masa tu tengah boom. 6.7%. Nombor 3 siapa? Malaysia. 5.9%. Walaupun dalam majalah tapi, budi dah buktikan Malaysia pun. Tapi orang yang bergelar profesor, doktor macam Jomo K. Sundram, penasihat kononnya pandai tapi bodoh, dia percaya dengan apa yang Mahathir bentangkan. Padahal benda ni boleh dicek dengan apa ni, World Bank punya website pun ada keluar. GDP setiap negara, pertumbuhan ekonomi setiap negara ada. Betul lah? Betul. Kita tengok, orang kata kita punya ekonomi tak bagus. Kalau kita tengok Bursa Saham Kuala Lumpur zaman Datuk Seri Najib, paling tinggi dalam sejarah, 1886 mata. Kita kalah berapa? 1850 mata. Hari kita kalah tu masih lagi 1850 mata indeks BSKL. Bagi kat dia orang ni apa jadi? Jatuh sampai bawah 1300 mata. Dekat 500 mata hilang. Zaman Tan Sri Muhyiddin ni ada naik sikit. Naik 300 mata zaman Tan Sri Muhyiddin. Nampak tak betapa rakyat dan juga pelabur-pelabur tak percaya dengan Mahathir? Mahathir jatuh je, terus bursa saham meningkat dalam tempoh 3 bulan ni, naik lebih kurang 300 lebih mata. Maksudnya di sini, Datuk mengatakan bahawa terbukti bahawa Tun Mahathir sudah tidak relevan dalam politik Malaysia. Bukan tak relevan, Mahathir ni sampah je. Minta maaf cakap, itu sebab aku tak faham kenapa Isyamuddin dengan Azmin Semburit ni pergi mengadap Mahathir. Untuk apa? Kalau betul lah hari ni, kan, dia orang nak buang Najib, dia orang nak buang Zahid, aku cuma mampu ucap alhamdulillah. Kerana inilah yang akan membolehkan kita bangkit dan kita menang pilihan raya umum yang akan datang dengan baik. Sebab dalam keadaan hari ni, kalau lepas je pilihan raya Kim Manis hari tu, memang graf Muafakat Nasional cantik, PAS cantik, UMNO cantik. Tapi bila bersama dengan geng Semburit, kita tengok Azmin Ali pun, kita sampai sekarang dah tukar kerajaan pun kita tak boleh ambil tindakan, padahal dah terang-terang dia terlibat dengan Semburit. Kes Hamzah Zainuddin tutup, kes anak dia dengan SSM tutup. Dia dah jaga Menteri Dalam Negeri, boleh ambil tindakan pada dia? Tak boleh. Azmin Ali, walaupun dah jelas, walaupun hanya seorang je, Amir Badu je yang tak boleh cam dia ni. Video. Tak boleh cam. Nampak jelas. Kau jangan cakap polis tau. Polis lain semua sekali, memang mata dia orang jelas. Contohnya lah kan, wanita yang bunuh adik Presiden Korea Utara tu. Abang kan. King Jong Un. Daripada jauh punya CCTV pun pihak polis boleh cam wanita Indonesia dan juga wanita Vietnam ni. Betul tak? Tapi Azmi ni dirakam betul-betul depan TV, dia orang tak boleh cam. Ketua Polis Negara tak boleh cam. Apa jadah tu Datuk? Tapi nak buat macam mana? Orang macam ni Muhyiddin sambung lagi 1 tahun. Dia patut bulan 5 dah pencen. Dia orang Mahathir, tapi Muhyiddin sambung lagi 1 tahun. Sebab apa? Sebab sebenarnya kerajaan hari ini masih lagi kerajaan Mahathir. Muhyiddin hanya boneka je. Boneka.
Kalau dia tak mau nikah, dia dah lawan pengurusi PBBM. Kenapa dia tak lawan pengurusi PBBM? Kenapa dia bagi lawan pada Mahathir? Itu pun menjadi question. Kita dengar konon-konon macam dia bergaduh dua orang. Tapi jangan termakan dengan sandiwara orang tua ni. Air mata buaya ni daripada tahun 1998 lagi aku dah tahu dah. Tak boleh pakai. Betul tak? Betul, betul, betul. Kadang-kadang kita cuba nak jadi baik kan? Nak bersangka baik. Tapi kalau kau layan UMNO macam ni, macam mana kita nak sangka baik? Betul, betul. Selama hari ni Dato' Najib tak support ke Muhyiddin? Selama hari ni kita tak pertahankan ke kerajaan ni walaupun pintu belakang? Walaupun aku tak setuju diorang buat kerajaan tanpa melalui election ni, kita support. Sebab kita sedapkan hati kita. Kurang-kurang tanpa DAP. Tapi jangan sampai kita lepas daripada mulut buaya, kita masuk mulut naga. Hari ni kita dah separuh mulut naga dah. Orang yang hanya menang 13 kursi, satu dah mati, kita buat pilihan raya semula, kita dah menang. Tinggal 12 kursi. Daripada 12 kursi, 5 orang tak nak sokong dia. Parti dia sendiri, 5 orang tak sokong. Dia hanya ada 7 kursi. Dengan 7 kursi, dia telan kita. Ular lidi ni, ular lidi ni telan kita. Yang mempunyai 32 kursi. Kita ada 59. Kau tak payah cerita 32 kursi. Mana datang PPBM ni 32 kursi? 9 kursi dia ambil daripada Anwar. 16 kursi dia curi daripada UMNO. Kau suruh dia orang ni bertanding tiket bersatu? Berani? Mampus. Muhyiddin pun tak nak bertanding tiket bersatu. Itu sebab pilihan raya akan datang ni, dia nak supaya UMNO campur dengan PAS, Wujud Muafakat Nasional, kerjasama dengan Perikatan Nasional, geng Semburit, geng PPBM, supaya kursi yang UMNO bertanding dia boleh ambil. Last sekali yang rugi siapa? UMNO. Apa faedah kita tolong dia orang ni? Kalau dia orang bertanding atas kursi dia orang, dia orang tak boleh menang. Itu sebab dia orang ni nak berpakat semua sekali. Lepas ni dia orang akan pakai lambang BN. Sebab apa pakai lambang BN? Sebabnya, sebab dah terbukti BN jaga rakyat 61 tahun baik. Walaupun Mahathir fitnah Najib macam-macam, hari ni baru rakyat sedar bab ekonomi Najib nombor 1. Bab menjaga rakyat B40 Najib nombor 1. Bab hubungan antarabangsa, hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, Najib nombor 1. Dah terbukti. Bab bawa masuk foreign direct investment, Najib nombor 1. Bab menaikkan ringgit. Kena ingat Mahathir dulu bila kita diserang oleh George Soros, penyangat mata wang, tahun 97. Macam mana cara dia nak kembalikan ringgit kukuh? Dia tambat. Tapi Najib tak perlu tambat. Kau pergi tengok graf carta aliran kewangan mata wang kita 2016 hujung tahun, nak naikkan mata wang ni, Najib pergi ke China. Dia balik daripada China, dia berjaya convince China untuk bawa beli kita punya getah balik. Sebab China dah tanam dia punya getah. Okay. Tapi 2017 dia orang start beli balik. Kita punya minyak kelapa sawit, India tak nak beli dah, kurang dah beli. China beli lagi, tingkatkan pembelian. So kalau kau tengok 2017 Januari sampai ke Disember ataupun sampai ke 8 Mei 2018, graf mata wang kita meningkat. Kita tak perlu tambah. Perbezaan strategi antara kita cuma bawa foreign direct investment. Dia pergi ke China, dia bawa 144 bilion. Dia pergi ke India, dia bawa masuk lagi 154.8 bilion. Dia pergi bawa King Salman datang ke sini 31 bilion buat rapid pengerah. Dia pergi ke Singapura, dia pergi ke France, pergi ke Jerman, kita bawa masuk foreign direct investment. So ini yang menyebabkan mata wang kita kukuh. Ini yang menyebabkan Bursa Saham Kuala Lumpur menjadi kuat. Walaupun fitnah ni akhirnya barulah yang bahalul-bahalul ni semua,
yang terpedaya dengan Mahathir, yang terpedaya dengan Rafizi, yang terpedaya dengan Tony Puaka. Eh? Lepas pilihan raya baru dia orang tahu. Bila kita bagi peluang kepada orang yang pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun mentadbir negara. Tak lama, 22 bulan kita bagi dia. Dan kita boleh lihat bagaimana sebuah negara yang ekonominya kukuh akhirnya runtuh ekonomi dia. Sebuah negara yang ada rule of law akhirnya jadi law of the jungle. Kita boleh tengok bagaimana umat Islam, agama Islam, eh, nasib pribumi diperkotak-katikkan, bahasa diperlekeh. Sampaikan kita boleh lihat dengan mata kepala kita sendiri, tak pernah dalam sejarah Agong pun lari. Bukan pelabur je lagi, Agong sepatutnya 5 tahun satu penggal, 2 tahun dah lari. Hari ini betapa buruknya Mahathir. Dan orang ni nak diambil balik jadi Perdana Menteri, nak mampus. Itu kadang-kadang aku bukannya bukan emosi, I cannot tolerate stupidity. Faham tak? Minta maaf lah. Okey Datuk, akhir sekali Datuk, apa nasihat Datuk di samping berita-berita yang kita sudah sedia maklum dalam media masa sekarang, fitnah-fitnah terhadap Datuk Seri Najib, apa nasihat Datuk kepada netizen terutama penyokong-penyokong bosku? Nasihat saya, nasihat saya, saya nak beri, saya nak bagi nasihat ni pada Majlis Tertinggi UMNO je. Sebab bagi saya, rakyat di bawah ni tak perlu dinasihat. Diorang ni cerdik. Itu sebab rata-rata diorang ni penyokong Najib Razak. Rata-rata diorang ni rindu zaman Najib. Yang tak rindu zaman Najib, pemimpin setelah UMNO. Bukan semua. Sebahagian besar pemimpin UMNO. Daripada korang bazir masa angkat Muhyiddin ni jadi calon Perdana Menteri untuk pilihan raya umum yang ke-15, korang tengok sikit bahawa UMNO ni ada permata yang sepatutnya diletakkan di tempat yang betul. Dah terbukti. Dah terbukti. In the future, kau cuba letak diri kau ni jadi rakyat biasa. Kau jangan fikir kepentingan kau. Kalau Najib masuk balik, kau tak boleh jadi presiden. Najib masuk balik, kau tak boleh naik jadi timbalan presiden. Tak boleh naik jadi naik presiden. Kalau fikir macam ni, memang orang akan humban Najib. Tapi kalau kita letak diri kita di mata rakyat, okay? Letak diri kita di hati rakyat, keadaan rakyat, rakyat duduk aman damai 61 tahun bawah BN, mereka selesa. Tapi disebabkan hasutan, disebabkan janji-janji yang tak munasabah, yang tak mungkin dapat ditunaikan oleh Pakatan Harapan. Janji nak hapus tol, nak hapus minyak bawah RM1.50 apa semua sekali, macam-macam janji ya. Yang tak munasabah ni, mereka terpedaya dan mereka telah pun memberi peluang kepada seorang yang pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun. Dan apa yang mereka dapat? Terbukti bahawa semua janji palsu. Kena kencing. Terbukti bahawa Najib yang dituduh mencuri, rupa-rupanya penyelamat kepada negara. Apa taknya, dia orang kata dia orang tak mencuri. Tetapi apa yang dulu Najib yang kononnya pencuri ni bagi pada rakyat, semua dia orang curi. Dia orang rampas. Tinggalan 2 trilion. Betul lah. Di zaman Najib pun digunakan pada habis Pakatan Nasional. Simpanan diorang pakai, bangunan telekom dan sebagainya dijual. Sedangkan aset sazana, khazana, aset tabung haji, aset macam-macam lah dijual. Lepas tu tak pasal-pasal kita tak ada masalah kewangan, pergi pinjam duit bond samurai, bond panda kan. James Bond je yang dia tak ambil. James Bond dia tak ambil. Jadi persoalan dia hari ini. Apa nasihat Datuk kepada nasihat dia senang dalam Perikatan Nasional pemimpin UMNO ni untuk solat terang. Kalaulah Datuk Najib ni ada kelemahan, saya nak beritahu pemimpin UMNO mana yang tak ada kelemahan. Logik. Betul tak? Logik. Semua orang ada kelemahan, semua orang ada kekurangan. Kalau tak dia, mungkin keluarga dia. Tak keluarga dia, mungkin anak dia. Paklah dulu pun nak jatuhkan dia tak boleh. Orang panggil dia Mr. Clean.
macam mana dia orang fitnah? Dia orang fitnah menantu dia. Bila Pak Lah dah bukan Perdana Menteri, ada orang attack Khairi Jamaluddin? Tak ada. Bila Najib jadi Perdana Menteri, orang attack Datin Seri Osman. Betul lah. Selepas ni, sekarang ni, siapa pun jadi sekarang Perdana Menteri, yang jadi Perdana Menteri masa zaman Mahathir, ada orang attack Osman lagi. Orang nanti lepas tu Puan Sri Noraini jadi Perdana Menteri, ada orang attack Datin Seri Osman? Tak ada. Betul lah. Logik tak? So persoalan dia hari ni, nasihat Datuk, kalaulah ada lah Datuk Najib ni buat silap ke apa benda, maafkanlah. Kena terima hakikat bahawa rakyat pernah berjudi sekali. Rakyat pernah mencuba mengundi selain daripada Barisan Nasional. Akibat dia, mereka sengsara 22 bulan. Jadi hari ni, jangan bunuh pemata yang kita ada ni. Kalau kamu tak bangkit lawan sekarang, kamu biarkan bekas presiden kamu ni diperlakukan, dianiaya 28 hari bulan ni, UMNO akan jadi sebuah parti kecil. Mungkin besar sikit daripada depan. Inilah yang berlaku pada Golkar. Satu masa mereka adalah sebuah parti yang besar, yang mendominasi kerajaan Indonesia. Tetapi disebabkan hasad dengki, disebabkan percakaran sesama sendiri, kepentingan diri sendiri, maka akhirnya lahir banyak parti-parti kecil. Dan akhirnya Golkar sentiasa menjadi parti kecil, tidak lagi bangkit. Hari ini, pilihan raya akan datang ni, pemimpin dan MT UMNO akan dipertanggungjawabkan. Sekiranya satu hari nanti orang mula cakap, dulu kita ada bangunan besar kat sini, nama dia PWTC. Hari ini PWTC dah tak ada. Yang tinggal cuma WTC, World Trade Center. Di zaman putranya dah hilang. Di zaman pemimpin MT yang macam begini-begini. Hari ini itu kurang-kurang tukar nama saja. Tapi kalau dah pilihan raya akan datang, kursi UMNO dah bagi kad bersatu, kursi UMNO dah bagi kad geng semburit, dia orang bertanding. Worst case scenario lah. Hebat sangat sampai kawasan Hamzah Zainuddin, kawasan Tok Pa, 54 kursi ni semua UMNO dapat. UMNO bertanding 100 lebih, dia menang 54 saja. Kalau UMNO hanya bertanding 54 kursi, kau rasa berapa dia menang? Separuh. Confirm lah separuh. Nampak tak? Nampak. Jadi pakailah ni. Kita parti besar. Kalau hari ni nak ikut kehendak Muhyiddin, ikutlah. Ubah parlimen, bye-bye. Tinggalkan. Kalau dia ikhlas, dia masuk UMNO balik. Apa jijik sangat UMNO ni sampai dia tak nak masuk UMNO balik? Presiden UMNO menawarkan pada Perdana Menteri masuk UMNO. Presiden UMNO sanggup nak bagi dia jadi Presiden UMNO. Tak cukup besar lagi. Masuk UMNO. Apa salahnya? Apa salahnya? Jijik sangat ke UMNO ni? Kita tahulah video dia tu keluar kan, macam-macam dia kata kat UMNO. Tapi itu dulu. Betul lah? Ini politik. Ini politik. Hari ini kalau dia fikir pasal orang Melayu, dia kena fikir pasal UMNO. Pasal UMNO adalah tunjang kekuatan orang Melayu. Kita ada 3.7 juta ahli. Bersatu ada berapa? 100,000. Kalau adalah yang palsu punya maklumat, ada 500,000. Tak apa. Lepas Mahathir keluar tinggal berapa? Itu yang tak masuk. Lepas Mahathir kena pecat tinggal berapa? Tinggal berapa? Separuh. Betul lah. Jadi kalau kau ada parti besar, masuk UMNO. Masuk UMNO, kau ada parti yang besar. Kalau kau tu benih yang baik, walaupun apa perancangan orang nak menjatuhkan Muhyiddin, tapi kalau dia benih yang baik, dia masuk UMNO, dia tetap jadi Presiden UMNO. Dengan kedudukan yang sekarang, dia Perdana Menteri. Takkan dia tak ada keyakinan?
masuk UMNO, barulah kita boleh bagi pagu. Dia menang secara percuma. Kan? Kalau Pakatan Harapan tak bertanding lah. Itu aku tak boleh kontrol lah. Betul lah. Hamzah Zainuddin nak bertanding apa ni, Larut. Mungkin orang Larut parah kalau aku cakap silakan. Betul tak? Janji tiket UMNO. Dia bertanding. Tapi dengan syarat lah. Siapa yang nak bertanding tiket UMNO ni, kali ni kena sign agreement. Lompat parti 100 juta. Jangan minta 10. 10 kecil. Dia orang boleh bayar. Dia orang mengumpat lebih daripada tu. 100 juta. 100 juta. Jadi dia nak lompat, dia kira-kira. Kira-kira boleh lepas tak lepas. Berbaloi ke tak balai. Orang nak beli pun susah. Kalau Mahathir hantar 2 beg tak cukup. Betul tak? Kena fikir benda ni. Jadi bila kita letak calon, kita yakin calon tu akan setia bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Jangan kita letak bagi peluang dia orang, kita okeylah katalah kita husnuzon, dia orang ni akan bersama dengan kita, kita bagi dia. Dia lompat parti. Apa jadi? Kan? Apa jadi? Sekarang pun kita dah tahu. Kita menang, baru kalah sekali selepas 61 tahun, kita kalah sekali 16 ekor lagi. Dan hari ni semua dapat jadi menteri. Yang khianat pada parti ni dapat jadi menteri. Tak apalah, rezeki dia. Sekurang-kurangnya timbalan. Ha? Sekurang-kurangnya timbalan menteri. Sekurang-kurangnya timbalan menteri. Tak, tapi persoalan dia hari ni. Okay? Kalau dia orang masuk parti kita, dia bertanding atas tiket parti, kurang-kurangnya kita punya jentera parti sanggup bekerja untuk mereka. Sebab mereka sudah jadi ahli UMNO. Tapi kalau contoh macam tempat aku Seri Gading, yang menangnya ini Doraemon punya laki ni, apa nama? Syahrudin. Syahrudin yang menang. Kau rasa lepas ni kalau dia bertanding atas tiket Barisan Nasional, orang UMNO nak kerja untuk dia? Saya rasa tidak. Orang yang khianat pada parti kita, kita pula nak kerja untuk dia? No way. Lainlah kalau dia ahli UMNO. Bolehlah kita kerja untuk dia. Betul lah. Betul. Jadi benda ni kena fikir. Dan apa jaminan kalau kita bagi dia orang gunakan lambang kita tapi dia orang masih lagi PPBM? Selepas election, katalah kita majoriti, kita paling banyak, orang UMNO paling banyak. Selepas orang UMNO membantu, orang UMNO tetap masih banyak. Tapi dia kata dia nak Perdana Menteri juga. Boleh tak UMNO kata no? Tak boleh. Kalau hari ni UMNO ada 54 kerusi pun kau tak boleh kata no. Dia orang kata dia orang tak nak Perdana Menteri UMNO. Betul lah? Betul. Tak nak Perdana Menteri UMNO, boleh terima lagi. Timbalan Perdana Menteri pun tak dapat. Yang semburit ni diangkat jadi Timbalan Perdana Menteri. Cuma nama dia tak adalah Timbalan Perdana Menteri. Menteri Kanan nombor 1. Tapi duduk dekat Seri Perdana, dekat Seri Satria. Duduk di pejabat Timbalan Perdana Menteri. Nama je bukan Timbalan Perdana Menteri. Tapi kalau mati Muhyiddin, semburit itulah yang jadi Perdana Menteri kita. Antara yang minoriti dalam perikatan logiknya. Ada 9 kerusi jadi Timbalan Perdana Menteri. UMNO 39 kerusi campur lagi 3, tak boleh jadi Timbalan Perdana Menteri. Tak kebangsat kita dibuatnya. Istilah dibangsatkan. Itu sebab aku lawan. Itu sebab aku tak boleh terima. Tuan, nak tanya satu soalan ni tu. Tadi mungkin dah cerita sikit pasal Syamuddin. Dah cerita sikit pasal Syamuddin. Okay, nak tahu, kalau dulu masa sebelum kita memerintah, PN merintah, Syamuddin ni nampak macam nak, kata apa, nak jatuhkan DAP lah alasan dia. Tapi kali ini dia masih lagi buat perempuan sulit dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya Syamuddin ni? Syamuddin ni kelebihan dia, dia ada duit. Tapi yang dia bayar-bayar orang ni pun bukan duit dia. Dia dapat daripada Timur Tengah. So dengan modal ni, dia yakin dia dapat ramai sokongan MP daripada UMNO. Jadi tidak sewajarnya dia duduk menteri luar saja. Sebenarnya dia minta supaya dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Tapi dia kena main dengan Azmin. Azmin yang jadi Timbalan Perdana Menteri. Faham tak? Dia tak buat dia lagi tu. Bila ambil gambar tu, nak beritahu lah ni, masa ambil gambar apa ni, Menteri Kabinet tu, dia duduk depan.
dia kena halau dengan bahagian istadat, suruh berdiri kat belakang. Oh ya ke? Zaman UMNO merintah, dia vice president. Duduk depan. Tiba-tiba dia kena berdiri kat belakang. Macam budak-budak baru jadi menteri. Kalau aku pun aku rasa kecil hati. Kan? Jadi itu sebab dia tak puas hati. Bila dia tak puas hati, dia masih mencari jalan macam mana dia boleh bentuk satu kerajaan yang mana boleh menempatkan dia timbalan Perdana Menteri. Ha, itu je. Masih lagi mencuba lah tu. Itu je. Tak, kita kalau nak jadi timbalan Perdana Menteri bukan tak boleh. Tapi mestilah ada kelebihan. Bukan hanya ada duit. Kalau setakat mengharapkan dia bayar orang, dia cover orang tiap-tiap bulan, ketua bahagian, ketua pemuda, kan, semua yang dia cover ni, dia harap dengan kualiti tu dia boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada kualiti-kualiti lain. Eh, jadi saya rasa cukup lah, dah panjang ni, dah pukul 12.20. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.